Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Astri. Hai, happy banget bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini aku akan bahas tentang produk terbaru dari Scarlett. Yes, sebelumnya ini aku udah bahas tentang pedicure dari Scarlett. Untuk kalian semua yang masih belum nonton video aku, kalian bisa lihat nanti linknya aku akan taruh di atas sini. Dan untuk kalian semua yang udah nonton video pedicure Scarlett aku, kalian pasti sudah tahu kan pedicure-nya itu sebagus apa. Dan sekarang di video ini aku akan bahas tentang produk terbarunya, yaitu serum dari Scarlett. Nah, Scarlett ini mengeluarkan dua serum terbaru mereka. Sebelum aku bahas tentang dua produk serum dari Scarlett ini, untuk kalian semua yang masih belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung subscribe channel aku. Kalian bisa klik tombol merah yang ada di bawah sini, nyalakan juga notifikasinya agar kalian semua dapat terus mengikuti video-video aku. Dan tentunya kalian semua gak akan ketinggalan video terbaru aku. Dan untuk kalian semua juga yang masih belum follow Instagram aku, kalian nanti bisa lihat, nanti aku taruh di sini Instagram aku, kalian bisa follow di Instagram aku. Nanti aku akan update terus di Instastory tentang perkembangan aku menggunakan serum dari Scarlett ini. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar kita mulai untuk reviewnya. Oke, yang pertama aku akan bahas mengenai packagingnya. Jadi serumnya ini botolnya tuh seperti ini. Itu kayak pump gitu, botol khusus buat serum. Nah, ini tuh dalamnya itu ada tempat seperti ini taruh seperti ini. Nah, ini tuh pasti aman banget kalau kalian misalkan order nggak akan keguncang-guncang. Jadi ini aman banget. Dan untuk botolnya ini plastik sepertinya, bukan botol kaca gitu, jadi aman banget, nggak akan mudah pecah. Nah, untuk isinya sendiri, ini isinya itu 15 mili. Setiap satu serum ini isinya 15 ml. Nah, yang ungu ini untuk acne serum, dan ini yang Brightly Ever After Serum. Keduanya sama-sama 15 ml. Yang membedakan kedua serum ini hanya warnanya saja. Yang ini ungu dan yang Brightly-nya warnanya pink. Nah, serum ini kalian cukup teteskan 2-3 tetes saja ke tangan kalian. Kemudian kalian bisa apply ke wajah kalian sampai merata. Nah, serum ini tuh cepat banget menyerap. Dan teksturnya tuh seperti ini. Kalian bisa lihat. Dia agak sedikit kental, tapi tidak terlalu kental juga, tidak terlalu cair juga. Kalau menurut aku dia pas. Serumnya seperti ini. Dan ini tuh non fragrance. Jadi wanginya itu masih wangi kandungan asli dari isi kandungan si serum ini sendiri. Tapi walaupun ini wanginya itu wangi asli kandungan dari bahan-bahan yang terdapat dalam serum ini wanginya tuh nggak mengganggu sama sekali, wanginya tetap enak, tetap nyaman dipakai sama kita. Kalian nggak usah khawatir. Nah, untuk yang aknenya sendiri, dia itu lebih bening dari yang brighteningnya. Kalian bisa lihat, dia tuh lebih bening. Untuk teksturnya sendiri ini sama sih keduanya, agak sedikit kental tapi tidak lengket tentunya, dan ini tuh cepat banget meresap di kulit. Kalian bisa lihat. Oke, karena aku baru menggunakan produk ini itu sekitar 1 minggu, jadi aku masih belum bisa infoin ke kalian semua perbedaan wajah aku. Jadi di sini tuh aku jelasin sedikit aja. Jadi di bagian sini tuh kelihatan nggak? Bagian sini tuh ada sedikit bekas jerawat karena memang ada jerawat bulanan. Nah, aku tuh udah 1 minggu pakai ini dan itu memang agak memudar. Kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa lihat perubahannya dari hari ke hari ke depannya itu di Instastory aku, karena aku akan update terus perubahannya. Kalian nanti bisa lihat dan ikuti terus Instastory aku. Nanti di situ aku akan update pemakaian aku setiap harinya. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Oke. Kedua serum ini bisa kalian gunakan di siang ataupun malam hari. Jadi kalian bisa menggunakan toner kalian dulu, kemudian kalian bisa apply serum ini di wajah kalian, kemudian bisa kalian lanjutkan dengan krim yang sudah kalian miliki. Kalian semua bisa menggunakan kedua serum ini secara bergantian. Misalkan kalau wajah kalian sedang berjerawat, kalian bisa menggunakan yang acne serum. Tapi kalau misalkan jerawat kalian sudah sembuh dan kembali normal, kalian bisa menggunakan yang Brightly Ever After Serum. Jadi kalian wajib memilih keduanya.
Untuk produk serum ini harganya tuh Rp75.000 aja. Kalian semua bisa order, nanti aku akan taruh linknya di description box. Kalian bisa langsung klik aja link yang ada di description box aku untuk kalian belanja-belanja. Nah, untuk kalian semua juga yang masih ingin terus kepoin gimana sih kelanjutan wajah aku menggunakan serum ini, kalian bisa langsung follow Instagram aku. Kalian bisa nanti lihat di Instastory aku perubahan-perubahan setelah aku memakai serum ini. Kedua serum dari Scarlett ini sudah BPOM, ini udah aman banget, jadi kalian tidak perlu khawatir menggunakan serum ini. Dan untuk kalian semua yang ingin belanja serum ini juga tidak perlu khawatir, karena pada pengemasannya serum ini itu menggunakan bubble wrap, jadi akan aman sampai di rumah kalian semua. Agar kalian semua lebih mengenal tentang serum ini, aku akan jelaskan satu persatu kandungan dan manfaat yang ada di serum ini. Oke, kita akan bahas manfaat dan kandungannya. Pertama, aku akan mulai dengan si acne serumnya ini. Acne serumnya ini dia mengandung tea tree water yang dapat melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan dan mengurangi minyak di wajah kalian. Jeju centella asiaticanya juga dapat menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit kalian. Vitamin C membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat dan dapat juga melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas. Salicylic acid dapat meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul. Jadi, kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo akan hilang. Liquid ekstraknya juga kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga dapat membuat kulit kalian tampak lebih sehat. Selain itu juga dapat mengatasi jerawat dan kulit kemerahan, mencegah hiperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah kalian. Dan untuk Brightly Ever After Serumnya, ini terdapat lavender water yang dapat melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah dan melusuhkan kulit kalian. Pico Whiteningnya juga dapat mencerahkan wajah dalam waktu dan sangat aman bagi kulit. Niacinamide-nya juga dapat melembabkan kulit, mengatasi jerawat dan menyambarkan noda hitam, serta dapat mencegah kanker kulit melanoma. Glutathione-nya dapat meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit kalian, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Vitamin C-nya juga dapat menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit kalian semua. Nah, kalian dapat apply serum-serum ini seperti ini ya. Kalian dapat lakukan pijatan-pijatan halus seperti ini agar serumnya dapat segera meresap ke dalam kulit kalian. Jangan lupa gunakan pagi dan malam hari ya. Oke, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk kalian semua yang masih belum subscribe channel YouTube aku, please subscribe channel YouTube aku. Klik tombol merah yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua dapat terus mengikuti video-video baru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Nanti linknya aku taruh sini. Kalian semua akan mengetahui update aku menggunakan serum-serum dari Scarlett ini. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you next video. Bye-bye. Terima kasih.